yang Allah tidak kental rasa. Baik, Bapak Ibu sendiri hormat, mobil khusus anak-anak super dan yang mereka terima kasih ada Pak Rektor Universitas dan Lako dan tidak sedengar bukan disebutkan dia kesempatan hadir dan saya merasa senang bahagia beliau bisa berkunjung ke Yayasan. Di tengah kegaduhan sekarang ini, di tengah munculnya berbagai pandangan pendapat, di tengah-tengah masyarakat kita, maka prodi pengembangan masyarakat Islam ini menjadi satu keharusan. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan diminati oleh masyarakat kita, karena kita membutuhkan masyarakat Islam yang cerdas, masyarakat Islam yang berwawasan, masyarakat Islam yang mengetahui banyak perbedaan tetapi menghargai perbedaan-perbedaan itu. Sehingga kehidupan masyarakat kita, kehidupan bangsa kita ini menjadi kehidupan bangsa yang damai dan harmonis.